Okay, hai semua. Dalam episod hari tu, kami orang akan tunjuk cara pola delivery approach. Okay, dalam bowling tu ada 5 jenis delivery yang kita boleh belajar. So, contohnya 1 step, 2 step, 3 step, 4 step dengan 5 step. Okay, delivery approach ada kegunaannya sendiri untuk bowlers improve 2 step dengan delivery bola. So, delivery approach kita akan fokus pada hari tu adalah 4 step dengan 5 step, alright? So, delivery approach tu adalah penting ketika kita melatih letak kaki kita selari dengan pergerakan bola. Okay, stand by semua. Bah, bowling you. Alright, delivery approach yang kita akan belajar dulu adalah 4-step approach. So, 4-step approach adalah step yang bagus digunakan oleh bowlers terutama yang beginners untuk belajar asas approach bagi delivery yang lancar. Approach tu senang je kita berjalan dan swing tangan. Bowlers push away dan bergerak sama dengan first step dan seterusnya step 2, 3 dan 4. Okay, delivery yang seterusnya adalah 5-step approach. Okay, 5-step approach adalah step yang paling biasa digunakan oleh majority bowlers sebab rasanya lebih semula jadi berbanding dengan 4-step. Okay, 4-step approach lebih kepada mechanical. Perbezaannya, bowlers akan bola extra step pada starting position, push away pada second step dan seterusnya 3, 4 dan 5. Okay, kelebihan teknik 5-step bowlers boleh memberi ruang untuk timing dan mampu menjana extra power apabila roll bola. Okey, setakat tu je lah kami orang boleh kongsi pada hari tu. Okay, semoga kita orang dapat mempelajari banyak ilmu tentang delivery approach 4 and 5 step. Dan pagi, jumpa lagi dalam episode seterusnya. Okay, bye! Delivery.